mensyukuri Bapak Kepala Desa Cibening di Purwakarta, direng-rengan kepada Desa Katalte Pak Ustad, ya. Setiap ada momen atau kegiatan di Pemda Purwakarta, kita selalu doa, gitu ya, dinamian Pak Ustad. Aduh, anu saya hormati Singguri, para tokoh ahli ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sadayana, bisa kirau. Salam kehormatan anu sajena kasangkeun kanggo ringkeringan panginten di unsur muslika bagian kapimas dan anu sami kirau ngaya kesempatan. Tehila oge salam kehormatan kasangkeun ka ringkeringan panitia PHP Desa Cibening. Oge panginten kakeringan Sipuri kali Kang Haji Amin calon Bupati Purwakarta 2018-2023. Anu mudah-mudahan kurang doakeun kurang-kurang sadayana sagala paniatan sarupa mina mantena bersih ikhlas aya pamajen ieu teras teras kieu Pak Walungan Pak Bupati Purwakarta mudah mencidik bobo cing dilaksanakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah. Lamun dipayung ka hatur ke nuhun ka sarerek para pacalakan para osmas yang waros kasih duri karo cumarios dengan hal ihwal nyari oskir tentang pangeten atau nabi yang akhir program-program Kang Haji Amin kunaon abdesi istilahnya berani mengusulkan Kang Haji Amin untuk mencalonkan diri menjadi bupati 2018-2023. Kang Haji Amin siap kontrak politik saat para kepala desa saat seluruh warga masyarakat naon aku jantan kontrak politiknya nukah hiji Kang Haji Amin kedah biasa ngabangin diri jaminan kesehatan Purwakarta istimewa ya priok itu belum pak jampis priok itu karawas itu manfaatnya jampis abot itu pamer rumah sakit ka umum abot ya kampung purwa ya tapi warga masyarakat di kampung abdi ya pak rumah sakit pasti ngajak kebon ngajak serah guna awis-awis nah akhirnya we di sensor ya pami dengan asuransi kesehatan 8 juta di besar selalu buat saat anu sari-sari senapan itu tanah aja ini sejak kontrak politik bahkan kok kita ke tangannya siap mantena nimbul kiri jaminan kesehatan asuransi kesehatan jam bisnis ya jaminan Purwakarta istimewa secara gratis kamu seluruh warga masyarakat Purwakarta anu salah siap ya memberikan sebuah kebijakan Pak Wakuna baik itu bantuan sosial maupun bantuan keuangan secara merata terpilah-pilah dari sadayana 160 desa bukan Haji Amin pemuda anjing najan dipastikan anggaran yang pastinya kamu awal pun warga masyarakat terpilah-pilah sadayana dilakukan dipastikan anggaran iya rencana pembangunan rumah tidak layak huni sok sanao semangat saja dengan bupati lain-lain kan Pak Wama Huti Lalu kan punya sama sana sepanda anu tanpa sama bila sama huni ya nah iya anu bakal ada panggilan-panggilannya alhamdulillah akhir sasi airan pamitan muncuran anu salah kena dari pamitan ya kesejahteraan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa ikawin Badega, duit kepala desa, insya Allah perkawin siutan tiap bulan lancar, ya, tiap bulan lancar, tiap bulan lancar, tiap bulan lancar. Ras pamit dan dua pasar raya, ya. Guna aktif ini supaya Kang Haji Amin, bukan hiji, besar historis. Ya. Kang Haji Amin adalah kepala desa dua periode sampai sang sembuling. Ya. Anu tantos nang arawaskeun kumaha bumi ngayongi warga masyarakat untuk mampu anu kudah ditulung saya bisa jamin Kang Haji Amin kos kuning yang sami saya sekolah Cibening anu tak posta secara historis secara kebijakan atau pro terhadap desa pro terhadap warga masyarakat gitu ya maksudnya pro langsung kita skala prioritas kuhal saya anu gak jadi dasar
usaha si kuring naos ka sakola nya calon belum aya eta mun ka kontra politik sakabeh teh ka masyarakat cumu dihina calon eta kang aya amin teh anu sia kontra politik dengan si kepala desa atawa ka masyarakat program-program anu saya kumpul ka bupati sia kalajengkeun kitu nya di sisi lain kenapa apresi musuh ka Haji Ami ajina situ Walayasa anjeunna ayeuna masjid panginternya Masjid Raya Cilodong ku anjeunna tidak melanggar termasuk trotoar jalan jalan sanesna. Jadi secara teknis anjeunna moal kabodo teh nya moal kabodo masuk sanesna anjeunna terang penganggaran sanyanggaran mulai perencanaan sareng pelaksanaan. Nah ieu modal dasar anu panginten ngajadikeun jadi referensi kang apresi musuh Rojong doa di sadayana, mudah-mudahan segala panjata itikad udah aku selain dia warga masyarakat khususnya Cipring biasa ngarojong sarang pangintan makrosan sukses ke di 6 perkara 2018-2020 dengan logo di desa atau desa kami amin di desa antakuna pangwanguna di prioritas kebijakan kamu desa amin gitu nya mudah-mudahan kepayu naon-naon jadi pengen si pening biasa disimpasin Tuhan nyamin amin ya Bu Bapak untuk pidato hati saya mudah-mudahan barokah salam ya saya dan Bapak saya untuk hari di dia titip salam sekuri salam salam biar salam biar salam dan saya mudah-mudahan Tuhan berkat si bening sehat bagus bener segeri rezeki ya barokah saleh saleha amin ya atur nuhun ka saya dan di jeung bumi bila kita berkah hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangarsa Bapak Haji Ami, ka pangarsa Ketua Apresi Kabupaten Tabalaka, parantos masihan kabar tapi sehat wawara ka urang sadayana. Ya terus mulainya jam sabaratu Bapak. Nah, Pak Haji Ami, Kepala Desa Tadi Usina, Kecamatan Sukatani, Anjena, Gantung Mangsa, ya, di Rojong, Pak Desi, Kabupaten Purwakarta, Pade Maju, Jangan salah satu bakal calon Bupati Purwakarta 2018-2020 tina. Ya, abis lu ngadap lah, jalan.
seluruh jemaah kabupaten Purwakarta diangkat karena sarwi nanti ke Masjid Raya Cibubur. Jadinya yang tempat istilahnya sewa gedung, terus ada perpustakaan, ayah tiung lama oke. Kita jadi tempat pembelajaran Islam jadinya Pak. Anu mungkin dikelola aku MUI Purwakarta. Nah, dari pribadi kesaksian ini ditutup lanjut kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah saudara dari rahim Ibu Pertiwi diterpa.